Harga beras semakin melambung tinggi, guys. Sekarang sudah mencapai 11.000 satu liter ya, dan 14.000 per kilo. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa kebeli dan kita semuanya masih bisa makan ya, guys. Dan kita semuanya berharap semoga harga beras segera stabil seperti sedia kala ya. Soalnya sekarang kan sudah tahun baru 2024 ya, guys. Masa mau mahal terus ya. Kasihan banget dong orang-orang miskin, orang-orang yang kurang mampu apabila segala macam serba mahal ya, terutama beras. Mudah-mudahan pemerintah bisa segera mengatasi semua ini ya.